Pengurus Partai Perindo DPW Sumbar dan DPD Kota Padang menggelar silaturahmi dan temu ramah dengan sejumlah pengurus Partai Perindo dan masyarakat. Acara silaturahmi yang diadakan oleh Partai Perindo merupakan salah satu bentuk kepedulian partai terhadap kepengurusannya yang selama ini telah bekerja dan berupaya untuk memajukan Partai Perindo dalam menghadapi dan mempersiapkan dalam verifikasi KPU beberapa bulan yang lalu. Silaturahmi yang diadakan di kawasan wisata Pantai Air Manis ini juga sekaligus temu ramah dengan masyarakat agar Partai Perindo dapat selalu dikenal di tengah masyarakat. Dengan adanya acara silaturahmi ini dapat memberikan suasana penyegaran terhadap kepengurusan setelah melakukan upaya dan kerja keras saat melakukan verifikasi KPU. Ya, hari ini kita sengaja mengadakan acara silaturahmi karena untuk mensikapi rencana tahapan verifikasi faktual, jadi kita refresh sebentar, kumpul-kumpul bersama biar kekompakan kita semakin ada di Perindo ini. Untuk verifikasinya sendiri, kita kemarin kan sudah diverifikasi administrasi kita sudah, kemudian ini untuk mensikapi lagi agar nanti pada saat verifikasi faktual nanti kita semua sudah siap. Iya, kita terima kasih juga kepada Ketua DPD Partai Perindo Kota Padang yang pada hari ini melakukan silaturahmi kepada khususnya kepada seluruh pengurus DPD, DPC dan DPRT se-Kota Padang dengan masyarakat Pantai Air Manis untuk melakukan hubungan silaturahmi lebih dekat lagi, yang mana di dalam tahapan-tahapan verifikasi yang dilakukan KPU pada saat ini, alhamdulillah DPD se-Sumatera Barat awalnya ada 6 DPD yang belum memenuhi syarat yaitu TMS, dan dalam waktu beberapa hari ini semuanya sudah lakukan perbaikan. Dari Padang, Budi Chandra, iNews melaporkan. 20%.